Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Jumat, 2 Agustus, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peringkat pertama, berhasil ditempati oleh China, dengan 11 emas, 7 perak, 6 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 24. Peringkat 2, Amerika Serikat, dengan perolehan 9 emas, 15 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 3, Prancis, dengan 8 emas, 11 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 4, Australia, dengan 8 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 5, Jepang, dengan 8 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 6, Britania Raya, dengan 6 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 7, Korea Selatan, dengan 6 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 8, Italia, dengan 5 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 9, Kanada, dengan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 10, Jerman dan Belanda, dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 12, Selandia Baru, dengan 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 13, Romania, dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 14, Hong Kong, dengan 2 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 15, Azerbaijan, dengan 2 emas. Peringkat 16, Hungaria, dengan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 17, Georgia, dengan 1 emas, dan 2 perak. Peringkat 18, Afrika Selatan dan Swedia, dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 20, Belgia, Irlandia dan Kazakhstan, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 23, Kroasia, Guatemala dan Uzbekistan, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Peringkat 26, Argentina, Ekuador, Slovenia dan Serbia, dengan 1 emas. Peringkat 30, Brasil, dengan 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 31, Korea Utara, dengan 3 perak. Peringkat 32, Spanyol, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 33, Polandia dan Swiss, dengan 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 35, Yunani, Israel, Kosovo, Meksiko, Turki dan Ukraina, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Peringkat 41, Fiji, Mongolia dan Tunisia, dengan 1 perak. Peringkat 44, India, dengan 3 perunggu. Peringkat 45, Moldova, dengan 2 perunggu. Peringkat 46, Austria, Mesir, Portugal, Slovakia dan Tajikistan, dengan 1 perunggu.